yang sebesar-besarnya nanti. Silakan anak ibu bersalaman nanti kepada kakak-kakak kita semuanya. Kita doakan kakak kita semuanya setelah ini, setelah acara kegiatannya di Desa Talemudik, mendapat nilai yang bagus hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak soleh, anak siap. Terima kasih kepada anak ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mau pulang? Ya. Nah, siapa kelompoknya yang paling bagus? Kelompoknya lah yang pulang terlebih dahulu. Nah, ibu ingatkan lagi kepada anak ibu yang sering-sering nongkrong di pinggir jalan. Mulai hari ini dan detik hari ini tidak ada lagi yang main-main di jalan. Nah, silakan dari sini langsung pulang ke rumah, tukar baju, baru boleh main dengan izin orang tua. Karena ada beberapa hari ini anak ibu bermain di jalan dengan menggunakan pakaian mengaji. Ini nanti seandainya anak ibu ditabrak mobil, dicuri orang, siapa yang bertanggung jawab? Karena jam mengaji kita cuma sampai 4:30. Jadi kalau mau main di luar, silakan pulang terlebih dahulu, ganti baju, izin orang tua. Kemana kita pergi? Bisa paham anak ibu? Bisa. Nah, ingat ya, mulai hari ini tidak ada lagi anak ibu yang meninggalkan sholat. Dengar lagi apa yang diucapkan orang tua kita. Jangan ada lagi yang dilanggar. Selagi itu yang disuruh dengan kebaikan. Ini kalau lama lihat disuruhnya Wak, baru Wak bantah. Atau membayar orang jo batu, baru Wak bantah. Tapi kalau sudah disuruh dengan kebaikan, baik mengaji, lakukan sholat gitu. Tolong mama mencuci piring, jangan dibantah. Dosa yang kita dapat. Nah, anak soleh. Baca hamdalah. Ucapkan terlebih dan terkurang ibu mohon maaf, ibu tidak sengaja untuk memarahi anak ibu, bukan pula ibu sengaja untuk menyakiti perasaan anak ibu, akan tetapi itu semua demi kebaikan kita semua. Mau nggak anak ibu memaafkan ibu? Mau nggak anak ibu memaafkan ibu? Jadi bagi anak ibu yang sering dapat cinta kasih sayang ibu di kakinya, di pahanya bagian laki-laki itu adalah tanda sayang dan cinta ibu kepada anak ibu semuanya. Bukan berarti ibu marah, tapi dengan kesayangan. Apalagi ketika anak ibu lo sholat, kita tidak boleh main-main. Ibu mohon maaf. Yuk lebih memaafkan ibu. Kalau tidak awak maafkan, beko tak gantung, ibu kan mati. Nah, kalau tahu ini panggil ibu ya Allah. Kalau tahu ada kesalahan ibu yang belum dimaafkan, tak payah ibu menjalani atau menghadapi sakaratul mautnya. Jadi ibu minta, lai memaafkan ibu nak. Lai memaafkan ibu nak. Lai, terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.